selanjutnya nanti juga ada formasi lagi dan dari Pak Pato ya, jadi tidak apa-apa ada berapa? CPNS 150 850 P3K dan mudah-mudahan nanti ini Pak Sekda bisa apa, memberikan nanti apa ya, harus ada honornya ini harus disiapkan karena APBD-nya juga kita terbatas, kita harus dihitung-hitung. Alhamdulillah bisa menyerap tadi formasi baik PNS, CPNS maupun P3K nantinya. Dan ini ya mudah-mudahan masyarakat khususnya anak-anakku semuanya yang membutuhkan ya, melamar di CPNS nanti juga bisa berhubungan dengan layanan dari Pak Pato PPD supaya nanti juga bisa langsung kontak di kantornya. Mungkin sudah ada apa itu pelayanan di situ. Sebetulnya belum ya, tetapi kita juga memerlukan hitung dengan anggaran. Informasinya juga ditetapkan pusat. Ini juga kita juga harus komunikasi dengan baik.